Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Kita dari Rangers. Berarti udah gak asing lagi kan dengan kita. Mungkin kita kenalan dulu nama kakak Nita. Dengan kakak, Kak Felin. Kita mau ngapain sih kak di sini? Cuman kita di sini, kita lagi di ruangan AIM Futuristik. Nah, ini ruangannya keren banget loh teman-teman semuanya. Jadi nanti jika teman-teman sudah aktif kuliah, bisa main ke ruangan ini ya nggak, Kak Felin? Betul banget. Kita mau ngapain nih, Kak Felin? Oke, jadi kita mau nge-vlog nih, Kak. Keren banget nge-vlog ya. Jadi kita mau menjelaskan tentang tips and trick untuk sukses kuliah. Nah, ini penting banget untuk teman-teman semua. Keren kan? Keren banget nih Kak Felin, karena ini informasi penting banget untuk teman-teman semua calon mahasiswa baru yang harus dipahami untuk tips dan trik menjadi sukses kuliah. Nah, yang pertama adalah pahami dulu tujuan kuliah itu untuk apa sih ya. Yang pertama adalah potensinya mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Karena bisa mendapatkan hasil yang besar karena memang sebagian besar dari perusahaan dan pemerintahan itu membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan yang spesifik. Nah, yang kedua Kak Felin, itu ada lebih menarik banyak perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan saat ini sangat membutuhkan seseorang yang memiliki keterampilan seperti berorganisasi, kritis, dan juga menyelesaikan masalah. Seperti itu Kak. Oke, yang ketiga nih Kak Felin, itu ada manfaat personal dan juga untuk keluarga kamu. Karena apa? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa manfaat kuliah itu adalah berpotensi untuk mendapatkan gaji yang lebih baik. Tak hanya itu, akan mendapatkan jaminan dari perusahaan itu, jaminan kesehatan, pensiun, ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di perusahaan. Lalu yang keempat nih, memiliki pengetahuan yang berketerampilan yang sangat bermanfaat. Pengetahuan yang dimiliki untuk masyarakat luas, ya, dan juga berpengaruh pada rasa bangga pada diri sendiri dan juga di kehidupan sosial nanti. Oke, yang kelima itu ada peluang kerja yang lebih baik. Nah, peluang kerja yang lebih baik ini memungkinkan kamu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan merasakan ketika sudah lulus dan juga di dunia kerja. Nah, ada yang keenam yaitu stabilitas pekerjaan yang lebih kuat. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, jika perekonomian perusahaan memburuk, biasanya perusahaan akan melakukan PHK terhadap karyawannya, ya. Nah, tapi karyawan yang terkena PHK biasanya tidak memiliki keterampilan, Kak Felin. Nah, jadi bagi yang sudah memiliki gelar dan juga sudah lulus dari perguruan tinggi, nah biasanya itu dia memiliki kemampuan yang spesifik. Jadi memungkinkan dan dia akan mendapatkan stabilitas dalam pekerjaan itu yang lebih baik. Nah, itu dia yang keenam. Oke, yang terakhir yaitu ketujuh, manfaat untuk anak-anak Anda. Yaitu manfaat kuliah yang terakhir ini sering banget biasa dilupain tanpa disadari juga, karena pendidikan tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga nanti, yaitu terutama untuk anak-anak Anda ya, yaitu akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan juga akses pendidikan pun juga yang lebih baik. Nah, itu dia Kak Felin, ada 7 tujuan kenapa kita harus melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu dia manfaatnya ya Kak ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada apa Kak Felin? Oke, nah ini ingin menjadi mahasiswa yang seperti apa? Karena banyak sekali nih tipe-tipe mahasiswa yang ada di kampus. Nah, ini kita ambil 10 tipe mahasiswa ya Kak ya. Yeah. Jadi untuk mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa free all. Nah, ini maksudnya seperti apa? Golongan mahasiswa tipe ini biasanya datang ke kampus itu cuma bawa laptop untuk ngenet gratis, download film gratis menggunakan wifi kampus. Dan mahasiswa ini juga sering disebut dengan mahasiswa paket hemat. Jadi datang ke kampus kayak makanan ya Kak ya. Datang ke kampus cuma pas praktikum, ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Nah, yang kedua kita ada mahasiswa SKS alias sistem kebut semalam. Nah, tipe mahasiswa ini adalah yang paling umum di tiap kampus. Belajarnya sampai larut malam ketika menjelang mau ujian. Nah, untuk yang ketiga ada mahasiswa aktivis. Nah, mahasiswa jenis ini aktif di berbagai organisasi kampus. Yang keempat ada mahasiswa perfeksionis. Mahasiswa jenis ini biasanya anti banget nih sama nilai B atau bawah-bawahnya. Kalau nggak dapet nilai A, seakan dunia kiamat. Serem banget ya. Nah, untuk yang kelima ada mahasiswa idiopatik. Nah, jenis mahasiswa seperti ini yang nggak jelas nih. Jadi kehidupan di kampusnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Serem juga ya, kayak makhluk halus gitu.
gitu ya. Oke, nah untuk yang keenam ada mahasiswa tilang. Polisi aja ya, tilang ya. Jadi untuk tilang ini adalah titip absen langsung pulang. Mahasiswa jenis ini juga sering disebut dengan mahasiswa kupu-kupu, alias kuliah pulang, kuliah pulang. Biasanya mereka memiliki karakteristik pasrah, dapat nilai E, tenang aja, bisa ngulang, tenang aja, gampang. Nah untuk yang ketujuh, itu ada mahasiswa gaul. Biar datang ke kampus, ini kita gak digaul. Ya, kapelin ya. Jadi datang ke kampus itu buat nyari-nyari gosip paling hot seputar teman-teman ataupun dosen-dosen. Lambe. Nah, tiap hari ngebahas soal Korea Star, suka teriak-teriak gak jelas, tapi saat ngeliat foto artis-artis Korea. Nah, ini tiap hari kerjanya main game atau online dulu, tapi selalu berhasil kalau ujian. Nah, ya. Nah, untuk yang ke-8 ada mahasiswa perpustakaan. Kapelin banget nih, Kak. Jadi ada mahasiswa perpustakaan atau kampus berjalan, kemana-mana bawa-bawa buku yang tebel sama tempat nanya untuk translatean. Nah, kawan-kawan biasanya punya bahan untuk belajar untuk ujian dari dosen, hanya disimpan buat sendiri, ogah nih bagi-bagi ke teman-teman. Pelit gitu ya, pelit enggak sih kalau kalian malah pelit. Bukan kita itu ya. Nah yang kesini ada mahasiswa Las Vegas. Wih, makin keren banget deh yang pake Las Vegas kan. Mereka ke kampus untuk selalu pakai baju futsal dan sepatu futsal. Ke kampus cuma buat main judi. Jangan dipikir ya teman-teman ya. Dan untuk bahas togel di kantin, mereka juga disebut dengan mahasiswa master chef. Kenapa? Karena datang ke kampus cuma nongkrong di kantin sambil ngeborong jajanan. Dan untuk yang terakhir ada mahasiswa dreamer. Ini nih kebiasaan siapa ini ya? Dreamer nih, ada nggak nanti yang jadi mahasiswa dreamer di sini? Nah untuk yang mahasiswa dreamer ini kerjaannya tidur di kelas dari awal sampai dengan habis. Nah, mahasiswa jenis ini bermodalkan cinta atau apa adanya. Duh, tapi percuma sih ya modal cinta ya. Modal cinta nggak bisa nyicil KPR, nggak bisa nyicil rumah. Makan itu cinta. Datang ke kampus nggak bawa apa-apa. Nah, kurang lebih itu 10 tipe-tipe mahasiswa. Kira-kira kamu mau jadi nomor berapa? Tinggal pilih. Oke, tapi baiknya nih Kak Felin, jadi mahasiswa yang sukses itu mudah banget. Cukup melakukan 4 hal ini. Yang pertama adalah memanfaatkan co-working space. Nah, di co-working space ini, kamu bisa lebih luasa dalam menjelaskan skripsi atau tugas-tugas itu. Hal ini karena adanya layanan internet gratis yang membuat kamu semakin cepat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas atau skripsi. Nah, enaknya lagi nih, kamu bisa menghirup udara segar dan menghilangkan kebosanan setelah seharian berada di dalam kosan dan menggeluti tugas-tugas seharian, seperti itu. Lalu yang kedua nih Kak, itu ada media sosial sebagai tempat belajar. Ya, belajarnya jadi lebih fleksibel, bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Ya, termasuk menggunakan media sosial, medsos. Sudah saatnya kamu menggunakan medsos sebagai tempat belajar. Jangan melulu jadi tempat pamer, curhat, apalagi nyinyirin orang ya Kak ya. Nah itu jangan ya. Lalu yang ketiga adalah mengasah soft skill. Nah itu apa? Mulai sekarang cobalah untuk mengenali diri kamu sendiri gitu ya, menemukan hal-hal yang kamu sukai dan minati. Mungkin kamu sedang mempelajari ilmu ekonomi, namun sangat tertarik dalam dunia tulis-menulis. Jangan ragu misalnya melamar sebagai kontributor di media, membuat blog atau kayak vlog juga boleh, dan menulis cerita-cerita yang seru. Nah yang terakhir nih, yang keempat, belajar menjadi seorang entrepreneur. Nah sekarang banyak banget yang kalian ini ya, entrepreneur-entrepreneur muda itu jadi mahasiswa dari mahasiswi gitu. Nah, jadi mahasiswa yang terjun sebagai entrepreneur untuk mengisi waktu yang luang atau sekedar menyalurkan hobi. Siapa tahu peluang tersebut justru memang membawa kamu menuju jalan kesuksesan. Kamu bisa mulai dari merintis bisnis skala kecil. Nah, jangan lupa tonjolkan keunikan secara yang baik gitulah ya, Kak. Seperti itu. Hai Kak. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Gimana loh Kak? Kan baru aja presentasi belum kelar. Oh iya, benar-benar. Gimana kalau kita lanjut hari ini? Boleh banget. Yuk kita lanjut. Yuk. Oke, kita bahas lagi Kak soal yang kemarin ya. Jadi kita sukses kuliah ya. Betul banget.
Kira-kira mau tahu seperti apa programnya? Nah, di sini kita akan kupas tuntas mengenai apa itu programnya. Kita bisa di sini lihat apa sih programnya HPWI. Oke. Okay. Programnya adalah SGS. Ya, jadi kalau SGS itu apa sih maksudnya? Nah, ini aku jelasin mungkin di sini untuk calon mahasiswa baru ya, nggak tahu itu apa SGS gitu, atau mungkin ada juga adik-adik yang sudah mengetahui mengenai SGS itu apa, mungkin kita jelaskan kembali. Jadi SGS itu adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dijalankan oleh pribadi Raharja dengan cara merekomendasikan atau membawa teman yang menjadi calon mahasiswa baru di KPU. Dan kemudian si mahasiswa itu registrasi menjadi mahasiswa baru di Raharja dan dia akan mendapatkan reward SGS-nya seperti itu ya. Nambah ya tuh. Nah, itu dia SGS. Lalu yang berikutnya, nah ini harus kamu tahu bagaimana ya, dan juga apa aja sih kategorinya. Nah, ini akan kita jelaskan juga mengenai bagaimana sih cara mengikuti dari program SGS. Oke, jadi untuk caranya gini nih Kak. Nah, yang pertama, untuk pribadi Raharja dapat merekomendasikan sebanyak-banyaknya teman calon mahasiswa baru. Lalu untuk personel SGS dapat memberikan surat solikar. Nah, ini seperti ini ya, bisa dilihat oleh dua orang atau lebih kepada CMB, maka reward bisa dicairkan pada saat si mahasiswa baru tersebut registrasi. Iya, betul. Jadi, boleh juga ya Kak Ferin ya, pada saat dia merekrut temannya, jika memang ternyata mereka sibuk kuliah atau mungkin sibuk bekerja nih, dia nggak bisa ngantri langsung ke kampusnya, boleh dengan counseling card ini ya, mereka berikan ke temannya yang memang mau daftar kerja. Nanti tinggal dituliskan aja nama ini sama nomor handphone. Nah, dibawalah dia pada saat mau daftar. Nah, otomatis ini akan menjadi rekomendasian dari si personil SGS seperti itu lah ya. Dapatnya di mana nih Kak? Nah, untuk mendapatkan counseling card seperti ini, nanti adik-adik bisa langsung mampir aja nih ke ruangan bagian marketing. Mau ambil sebanyak-banyaknya juga boleh ya Kak Ferin ya. Seperti itu. Next lagi ya, ini yang paling kedewanya nih. Kategori. Jadi ada kategorinya. Jika memang si mahasiswa ini atau personil SGS membawa temannya. Nah, untuk kategori yang pertama ini ada VIP SGS. VIP SGS itu jika memang si personil SGS, si mahasiswa membawa satu orang teman Kak Ferin. Nah, itu jika sudah menjadi mahasiswa, dia akan mendapatkan reward sebesar Rp200.000. Lumayan ya, besaran ya, dan itu ada kenaikan dari tahun sebelumnya Kak Ferin. Informasi menarik banget nih untuk mahasiswa Raharja nih ya. Lalu yang berikutnya Kak, ada apa? Level-level ya Kak ya, kita SGS. Nah, ini dia sudah memberikan 4 SGS, sudah merekomendasikan CMB sebanyak 2 orang dan menjadi pribadi Raharja berhak mendapatkan rewardnya sebesar Rp275.000. Nah, ada kenaikan teman-teman ya. Lalu yang ketiga nih Kak, ini ada apa? Jadi kategorinya ada Gold SGS. Jadi jika si personil SGS membawa orang ketiga, dia akan mendapatkan rewardnya sebesar Rp350.000. Makin naik banget kita ini. Nah, ini bikin memacu untuk semangat si mahasiswa makin banyak membawa teman. Lumayan kan buat sebesar Rp500.000. Wow, setengah juta nih teman-teman ya, besar banget ya kalau sih nggak bisa habis. Iya, yang ngajak jantung temennya sekelas kayaknya ya. Oke, lanjut Kak Feli. Nah, di sini ada Diamond SGS. Diamond SGS, jika emang si personil SGS membawa orang kelima, dan ini ada kenaikan cukup signifikan dari Rp500.000 menjadi Rp750.000. Makin wow banget nggak? Nah, ini sih bisa nambahin dari biaya registrasi kuliah ya. Nah, itu dia kategori dari tadi udah ngebahas tentang kategori-kategori ya Kak ya. Yang betul. Kita mau tahu nih testimoni dari personil SGS-nya langsung di tahun yang 2019. Oke. Okay. Yuk kita simak.
Halo, nama saya Salsabila. Saya personel SGS tahun 2019. Nah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 2 mahasiswa dengan total reward 225.000. Nah, di tahun 2020 rewardnya naikin loh. Senang banget kan pasti personel SGS. Yuk promosikan sebanyak-banyaknya. Oke, jadi di sini kenapa sih harus SGS? Why gitu ya? Kita harus tahu nih kenapanya. Oke, kita akan jelaskan kenapanya ya. Oke, nah untuk yang pertama itu adalah yang pasti banget adalah keunggulan dari Raharja itu sendiri. Ya, kira-kira apa sih nih Kak, keunggulan dari Raharja? Nah, keunggulan dari Raharja itu banyak banget ya. Nah, ini aku jelaskan yang pertama adalah terakreditasi keunggulan. Jadi masing-masing jurusan di Raharja itu semua sudah terakreditasi seperti itu. Betul. Nah, yang kedua ada ISO 9001:2015. Yang ketiga adalah 24 besar SPMI. Gedung kita milik sendiri. Oh, udah pasti ya. Dong. Lokasi sangat strategis depan belakang mall. Mall. Betul. Dan SDM profesional untuk ngajar mulai dari magister, profesor, bahkan doktor ya. Dan kita juga ada gedung Lakeview Campus. Dan kita sudah mendapatkan The World Summit Award, iLearning Using Lab, lalu ada memiliki 25 hak paten RI, Informatik International Certification, lalu juga ada Certification on Raharja Multimedia Edutainment, dan yang ke-13 itu ada kuliah online, itu Blended Learning. Nah, ini buat bagi yang sibuk-sibuk kerja, nah bisa banget ambil kelas Blended Learning ya Kak Feli ya. Nah itu dia. Oke nih Kak, selain ada keunggulan-keunggulan di Raharja, kita perlu juga tahu fasilitas yang ada di Universitas Raharja nih Kak. Iya benar banget, ini penting banget soalnya untuk mahasiswa baru ya yang harus tahu ya. Oke, jadi ini adalah fasilitas dari sedikitnya dari banyaknya fasilitas yang ada di Universitas Raharja. Salah sedikitnya ada Green Screen Studio, nah kemudian ada perpustakaan, ada juga ruang kelas yang sudah pasti harus ada ya, ada lab CCIT, kemudian ada all AI rooms. Nah ini yang salah satunya ya, AI di sini ya, dan di sini nih dia. Nah ini kita lagi di depannya ini ya, kita di sini. Oh iya betul. Kemudian ada kelas untuk praktek juga, lalu ada lift, jadi biar nggak capek ya naik tangga gitu kan, naik lift. Ada Grand Max Theater, lalu ada lab iLearning, dan masih banyak lagi fasilitas kayak Atlantic Center, parkir, wifi full, ada semuanya masjid, ya, masjid itu. Oke, kita langsung ke waktu kuliah yang fleksibel. Gimana sih Kanita waktu kuliah yang fleksibelnya? Oke, di Raharja kita ada 2 shift kuliah, yaitu shift pagi dan shift malam. Shift pagi mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, tetapi itu range waktu aja. Tergantung nanti dari mata kuliah teman-teman semua itu ada di hari apa aja Kak Feli. Jadi nggak full ya Kak ya? Enggak, itu hanya range waktu aja. Dan juga yang kedua ada shift malam. Shift malam itu mulai dari jam 6:30 malam sampai dengan jam 21:50. Nah ini biasa shift malam ini bagi yang bekerja Kak Feli. Ya. Okay. Terus Kak Feli gimana nih sih Kak kalau yang bagi orang-orang yang sibuk kerja terus nggak bisa setiap hari datang ke kampus, kira-kira ada nggak sih Kak metode pembelajaran yang lain selain shift pagi dan malam ini? Nah oke, okay. Selain yang waktu kuliah fleksibel, kita juga punya prestasi akademik nih yang menarik banget buat adik-adik. Jadi ini yang perlu banget adik-adik ketahui ya, ada apa aja sih Kak? Nah di sini ada 25 hak paten RI dan juga ISO 9001:2015. Nah ini dapatkan sebanyak 3 kali Kak Feli. Lalu penghargaan World Summit Award tahun 2008. Lalu juga akreditasi unggul dari BAN PT, juara 81 lomba film dan fotografi seprovinsi Banten tahun 2014, lalu juara 1 lomba cerita elektronik itu di nasional di ITS Surabaya, dan juga juara 3 lomba teknomix di UMM, lalu juara 1 festival film dokumenter nasional, dan juga juara 3 lomba film teknik sejawa, runner up event hobi festival Kota Tangerang, dan juga juara 3 korseni, dan masih banyak lagi kalau pengen sampai nggak muat nih. Gak muat pastinya ya Kak, ini sedikit banget dari prestasi akademik yang telah kita lakukan. Oke, jadi mungkin itu aja kali Kak ya. Dan jadi jangan sampai untuk teman-teman ketinggalan buat rekomendasiin Kak. Iya, karena sekarang kita udah gelombang ketiga. Betul, gelombang ketiga. Jadi secepatnya, karena kalau gelombang ketiga ini masih ringan biayanya dibandingkan dengan gelombang pasca Kak Feli. Gelombang selanjutnya. Iya, karena masih dapat potongan beasiswa ujian saringan masuk seperti itu ya Kak Feli ya. Banget. Dan kalau mau tahu update tentang kampus Raharja, jangan sampai lupa harus follow sosial media kita Kak Feli. Betul banget. Ada apa aja sih Kak? Ada di Twitter kampus_raharja. Oke.
ada di Instagram juga di @kampus_raharja. Untuk di Facebooknya, di fanpage-nya ada kampus.raharja. Untuk di WhatsApp-nya ada di nomor 0815-9146-745. Dan di YouTube channel kita ada Raharja University. Nah, jangan sampai nggak follow nih ya, biar tahu update tentang Raharja. Dan untuk pendaftaran, kalau misalnya mau rekomendasikan mahasiswa baru, bisa melalui online, melalui WA ataupun juga website-nya. Nah, ini WA-nya ada di sini. 0815-9146-745. Oke. Oke, kita untuk ini ya, Kak, ya. Kita kalau udah selesaikan vlog kita di traveling selama 2 hari berturut-turut. Ya. Ditunggu kedatangannya buat main-main ke Raharja. Yuk, ketemu sama teman-temannya. Bye. Bye.